And 3 weeks later, many months later, tomorrow for sure, eventually, Nah, sip lah pokoknya. Yo, what's up, gang? Welcome back with me and he di depan, and we are the Earth. Ya, hari ini hujan-hujan begini, bukannya nyantai, kita malah mau ngambil sesuatu nih yang minggu-minggu kemarin kalau nggak salah ya, Fanny, yang pintunya ke atas. Nah, itu ada di vlog kemarin. Bagi yang nonton juga nonton dulu. Ini kita mau ngambil City ya. Honda City yang kemarin. Yeah. Nah, itu kan kemarin ada trouble di aki tuh, nggak bisa nyala. Nah, ini kita udah bawain aki, jumper dan perlengkapannya semua udah siap. Kunci-kunci juga udah siap semua. Oke, kalau gitu ini kita mau jalan dulu ke Kuningan. Ikutin terus aja guys ya, tripnya gimana. Oke, kita jalan dulu. Doain kita. Ya guys, ini kita udah sampai. Oyohan yang menyetir tadi, mana Oyohan? Kameranya. Hey guys. Mana? Nah. Ya, ini kita udah nyampe di rumahnya yang pemilik yang waktu itu FT86. Nah, ini mau ngambil salah satu karya modifannya juga. Nih, yang kemarin waktu itu nggak jadi dibawa ya. Nggak jadi ini sekarang. Ini dia mobilnya. Ini jadi kita mau ganti akinya yuk. Ya, kita mau ganti akinya dulu nih. Karena akinya udah jebol. Ini kenapa? Kemarin bukan ada bautnya ya? Om. Mau dibalikin ke standar lagi tau, Om, biar enak makanya gitu tau. Pakainya aja. Iya. Ya paling standar lagi. Ditinggiin lagi. Terus ini ditinggiin lagi pernya paling, Om, kan pernya kan mungkin dipotong, Om. Jadi jadi standar aja kayak mobil standaran. Ya, ini kan percuma juga, ini nggak pernah dipakai, nggak sayang. Kalau ini juga diusahain sendiri, ini kan nggak ada ini. Ini dipintuin lagi, ini pakai gini. Iya, nanti ini kita lagi cari juga, Om. Hah? Untuk pegangan pintunya, ke handle pintunya lagi dicari. Handle pintu baru pasang lagi, ininya mukanya jadi normal lah. Ini engsel dinormalin. Terus itu masuk air tuh. Ya, oh ya, aku katanya. Ya, bentar yuk. Ya. Kemarin dipakai hujan, tapi ternyata tuh airnya penuh ya. Ini air nih. Oh, segini. Oh. Iya, segini. Bisa dibuka kan? Paling bawa lampunya. Iya, sudah bawa lampunya. Bongkar lampunya di bawah kalau mobilnya mau tinggal sini tuh, Om. Nanti pas balikin nanti City aja. Udah beres, sekalian bawa lampunya aja. Kalian dibawain. Hey guys, ini sekarang mau Cirebon lagi dan bawa mobil yang ini. Akhirnya bisa mau pulang ya. Ikutin pokoknya sampai ke bengkel ya guys. Nah, kita terus. Dadah. Om, tinggal dulu ya Om ya. Iya Om. Ya. Ya guys, jadi ini kita udah di jalan. Enaknya kita sembari cerita sedikit kali ya tentang mobil City itu. Jadi yang punya City ini nih sama yang punya FT kemarin. Dulu dia sekitar mungkin hampir 3 tahun yang lalu lah, dia itu modif nih City-nya di Art. Dan dia konsepnya memang VIP sih guys. Jadi dia bener-bener apa ya, pengen kelihatan elegan banget lah interiornya. Itu interiornya sih jok udah bener-bener VIP ya, jok udah kayak sofa, udah dilapis kulit segala macam. Di dashboard juga udah ada minibar segala macam, di belakang juga udah ada minibar juga. Dan menurut gue ya itu udah cukup gitu loh untuk seekor City dikatakan VIP style. Menurut gue cukup. Untuk exterior sendiri ini diripaint putih, body kit custom by Earth, fender juga di custom, lalu si Ducktail juga custom, full custom deh pokoknya. Pintu juga handle-nya dihilangin, jadi aslinya kalau akinya nyala dan baterai remote-nya masih ada, itu bisa dibuka pakai remote pintunya. Karena kemarin itu mati, nah itu jadi itu ombud ngapain? Jadi tadi untung kaca dibuka seperempat, kaca supirnya tuh, jadi kita ngerogoh untuk dibuka dari dalam gitu. Untuk exterior sendiri sunroof, dia udah pakai sunroof Webasto, yang gue tahu itu Webasto. Terus untuk kaki-kaki ya itu dia statik sih, segini di bawah untuk statik. Dan rumah dia, kalau mungkin kalian tahu, di rumah dia di Kuningan, bukan Kuningan Jakarta ya, maksudnya kota Kuningan Cirebon. Nah itu lumayan jalannya kalau buat kesini, naik turun, banyak polisi tidur segala macam. Dia betah juga gitu kan pakai mobil begitu. Mungkin dia sayang kali ya mobil yang begitu. Jadi dia itu ngapain coba ombud itu, aduh. Jadi mungkin dia ya udahlah relain, mungkin dia lebih capek sedikit, harus bersabar sedikit bawa mobilnya begini untuk dibawa pulang, buat pokoknya menjaga tampilan beginilah, pendeknya segini, apa segini gitu kan. Nah untuk mesin sendiri sih standar sih ya, cuman ada beberapa detail yang kita cat biar kelihatan lebih rapi, lebih bersih. Dan ceritanya ini mobil di rumahnya tuh ditinggal sama yang punyanya untuk keperluan di Jakarta. Pulang-pulang dari Jakarta dia bawa FT86. Dia mau berubah aliran rupanya, bosan mungkin main VIP begini, dia main racing look lah, paket bunny kan. Nah sekarang karena mobil ini sayang, nggak ada yang make, orang tuanya juga mungkin ya males kali ya bawa mobil begitu kan, maksudnya kan butuh yang nyaman atau apa. Nah ini diputuskan untuk distandarkan, nggak distandarkan total sih, mungkin dari bagian-bagian yang sedikit menyusahkan distandarin. Contohnya seperti pintu, handle-nya kita kembali tambahin, terus pintu guntingnya kita standarin, jadi bukanya seperti biasa. Lalu bumper depannya mau kita, itu lihat ngapain coba orang ya, si bumpernya mungkin kita standarin lagi. Bumper depannya kan tuh gondrong banget kan, ini aja posisi aja sekarang retak si bumper tuh, jadi mungkin kita standarin lagi biar si orang tuanya bisa pakai juga kan. Kalau begini kan nggak mungkin kan orang tuanya untuk pakai mobil ini gitu ya. Ini Johan juga bawanya hati-hati banget sih, maksudnya kan ya kemarin saya bilang mungkin rata-rata di sini jalannya enak ya, pastinya sih lumayan. Ada beberapa titik dimana jalannya cukup hancur, bukan hancur juga sih, bergelombang gitu kan, banyak gundukan-gundukan yang ini kan banyak. Nah contoh seperti itu, mungkin banyak truk yang lewat, bus atau apa ya, aspal juga kurang kuat gitu kan untuk menahan bebannya kendaraan besar begitu. Jadi ini Johan juga hati-hati bawahnya. Pokoknya doakan aja supaya kita dan mobil depan ini nggak ada masalah apa-apa sampai ke bengkel. Ya pokoknya intinya sih ikutin terus progres selanjutnya dari Honda City ini. Oke, jadi cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video. Spike the wing. wingman's gone.